Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah dan penonton di studio. Kembali lagi bersama saya David Rakelna dan rekan saya Regen Nurbianto dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Kata Kita. Kata siapa? Kata kita. Oke lah, Bang. Rame banget nih penontonnya, ya Allah. Selalu rame kalau di studio. Di luar juga rame. Kebetulan. Iya, kebetulan di luar juga rame, lagi ada demo. Demo apa? Demo masak. Di luar lagi hujan. Oh, lagi hujan. Emang mereka masaknya hujan-hujanan, Bang, katanya. Ini adalah masak terbaru di mana kita bisa masak di bawah hujan-hujanan gitu. Emang demonya agak menarik emang sekarang. Agak menarik ya? Agak menarik. Seperti agak menarik. Perbincangan kita malam hari ini yang udah pasti menarik karena kita akan bahas sesuatu yang lagi viral. Wah, apa tuh, Bang? Kali ini yang lagi rame itu soal kecantikan. Lagu Wik-Wik. Oh, bukan, kirain lagu Wik-Wik. Itu juga lagi rame lagu Wik-Wik. Kirain itu, bukan ya. Gue gak tahu kayak gimana sih, emang. Yang ini, Bang, yang Wik-Wik. Gitu. Lagu Thailand. Oh, lagu Thailand ya? Iya. Bukan lagu Wik-Wik. Kita lagi ngebahas soal kecantikan. Sekarang kan lagi rame yang namanya beauty vlogger. Biasanya orang tuh yang jadi beauty vlogger tuh punya followers banyak di Instagram, di YouTube juga. Di YouTube, subscriber. Pasti udah punya subscriber. Dan dia kayak makeup-makeup gitu kan kalau beauty vlogger tuh. Iya, makeup. Dia makeup-makeup, set, berhasil. Makeup gak ada gini, enggak. Itu main lenong biasanya yang begini. Enggak, buat ngetes bedaknya banyak atau enggak. Oh. Kalau misalkan gini, terus wah banyak nih. Gitu kan, buat ngetes doang. Ada sekarang tuh. Kayak yang kemarin tuh yang viral kalau nggak salah namanya tuh KK ya, Rahmawati KK. Rahmawati, iya. Iya, itu juga tuh. Istri gue suka banget tuh nonton video dia di YouTube ya. Iya. Dia tuh apa namanya, ahli make up. Oh. Dia pernah bikin make up cuma modal 25.000 cantik. Bisa cantik. Dengan balon air kan dia tuh kalau nggak salah tuh. Iya, pakai balon air dia. Oh iya, gue lihat. Iya. Yang di tap-tap-tap-tap. Iya, di tap-tap-tap-tap gitu. Tap-tap-tap-tap, terus udah make upnya udah penuh. Oke, cara cucinya gampang, guys. Tinggal dipecahin aja balon air tas. Ntar bahasa deh. Gitu. Bukan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal si Keke ini, istri gue nih jadi terinspirasi make up setelah nonton video-videonya Keke. Kemarin gue jalan-jalan ke mall sama istri gue, dia beli lipstick. Wah. Pada saat itu dia beli lipstick, terus gue terkejut karena gue lihat harga lipsticknya itu 500.000. Ya Allah. Seumur-umur gue baru tahu ada harga lipstick 500.000 sebatang. Sebatang? Bayangin, sebatang 500.000. Apalagi sebungkus tuh. Hah? Iya sih benar ya, sebatangnya 500.000 ya. Apalagi sebungkus, itu untung di keteng. Iya, makanya. Beli satu. Bener ya. Apalagi selop ya. Iya. Tapi lu gak suka ya cewek yang make-up-an? Gak suka gue. Yang bedaknya tebel gak suka? Yang bedaknya tebel, yang kadang sampai itu. Kalau misalkan ditepok gini ada 5 jarinya mendem gitu. Kayak main slime tuh gak lu bang. Mentes gitu ada sisa jarinya. Tapi enak punya cewek yang bedaknya tebel. Kenapa? Jadi kalau lu lagi nongkrong di pos ronda, main karambol nggak butuh sagu. Lah, pakai apa? Giniin aja dari cewek. Atau main biliar juga bisa ya? Bisa. Main biliar tinggal gini-giniin aja nih, sama stiknya diginiin udah bisa. Gitu. Atau lu jadi atlet angkat besi, bisa. Gimana caranya? Tinggal angkat ya. Panjat tebing juga bisa tinggal begini-begini. Kan orang biasanya gini kan, ini nggak tinggal gini. Tinggal panjat ya. Tapi jangan yang bedaknya tebel, jangan sampai jadi tukang pecel lele. Soalnya kan dia deketan sama minyak panas. Gue takut kesandung, jatuh, ya kan jadi crispy. Itu kan dia pakai bedak. Ah, enak ya, segar ya. Iya, enak. Biar, nih, biarpun kita ini anak kosan, kita harus tetap perawatan dong. Iya, tetap harus. Perasaan Halloween udah lewat, Bang, ya? Jangan salah, ini masker. Hah? Masker. Nih, ini masker ini selain bisa mempercantik dan memperganteng orang, ini kita juga bisa jago masak. Hah, jago masak? Mana ada dari muka bisa jago masak? Iya ada, masker chef. Masker!
Master. Pakai T, pakai T. Eh, sabar dong. Ada masker, masker apa yang bisa makan besi? Masker. Yang bisa apa? Makan. Ada. Apaan? Masker limbat. Iya. Master. Lu ya, tau master? Tau gak master? Adanya Mandra. Master. Salam lu. Nih, ayo kita saling buka ya. Saya buka kamu, kamu buka aku. Sini Keke, sini. Enggak kelihatan ntar. Aku buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Bukanya kan depan doang ini orang ya, pakai masker. Iya, maskernya ini yang dibuka. Buka, ini bu, bukan pakai baju montir, lu pikir. Ini. Tambah segar ya. Boleh ya penonton di studio, boleh ya teman-teman di sini buka masker, teman-teman di studio boleh buka mata batin ya. Iya. Biar lebih kelihatan ya. Emang kita gaib, Bang. Nih, mukanya habis pakai masker Keke langsung ini. Flower. Itu jadi berkilau gitu ya. Lebih tampak lebih sempurna lah kalau ini flawless gitu. Kinclong. Kok gitu kalau pakai gitu jadi kayak begini? Iyalah. Oh, kayaknya gue enggak ada pakai masker dia kali. Bukan maksudnya udah bagus udah kayaknya. Udah cukup. Enggak mau mencoba. Enggak, udah makasih kayaknya. Enggak, udah makasih. Tapi kayak ini cantik loh. Iya. Malu. Cicak. Ini kalau malu mundur-mundur ya? Iya, tolong makanya direm tangan deh. Oh, iya, lupa tadi. Udah nih. Awet muda dong. Neng, apa sih Neng Ibu mau kayak begini? Mukanya agak berkilau gitu, bersinar. Berkilau-kilau, bener. Aku mau. Mukanya disenterin aja kalau mau berkilau, mah. Ya ada nih. Kayak orang lagi kegerbek sih, makanya. Iya, biar masku di sebelah sana biar tambah cinta. Oh itu masnya. Kalau misalnya kayak begitu doang mah ngapain harus pakai masker-masker, udah kayak begini aja dia udah syukur bener deh. Akhirnya dia yang perlu dimaskerin ya? Iya, kalau mau dianya dimaskerin. Kalau bisa maskernya tuh pakai tanah, Mbak, sekalian. Iya. Apa sih tipsnya? Kalau tipsnya sih lebih tipsnya ke wudu aja. Bentar. Ini Mbaknya. Oke, baik saya. Tipsnya apa ya buat kinclong? Ya maskeran, terus kayak cuci muka. Apa? Cuci muka. Bahasa. Cuci muka. Cuci muka. Iya. Sehari harus berapa kali berarti? 10 kali juga bisa. 10 kali. Cuci muka sehari. Sering juga ya. Iya. Begini, makan. Ya, cuci muka lagi ya. Astagfirullahaladzim. Boleh juga tuh, Panji. Baskom. Bisa, Baskom. Cuci baju, operasi plastik. Baskom. Ini Baskomnya anti huru-hara, Bang? Bukan. Anti pecah, jadi ini... Kenapa dipukulnya ke saya juga, Mas? Oh iya, maaf. Anti pecah. Baskom. Berapa nih bang ini baskom yang satu? Ini kalau tergantung kegunaannya. Kalau untuk operasi plastik 8 juta. Oh, bisa. Ini operasi plastik muka abang. Mahal banget ya? Bisa. 8 juta kayak beginian, yang main piano itu 700. Gimana sih caranya operasi plastik pakai baskom? Oh, iya bisa. Bisa. Gimana caranya? Nih, tengok. Pemain piano. Neng, itu aja Neng. Ya, awet loh pakai itu. Operasi plastiknya jadi pakai itu. Pakai ini. Iya. Oh, kalau mau yang murah ada, pakai gayung mau. Yang kecil lah, kecil. Tapi setengah doang paling. Iya, setengah doang paling. Enggak ada pegangannya palingnya. Ada gagangnya di sini habis operasi plastik. Gagang. Tinggal diangkat. Iya, bangun. Nih Pak, mau enggak Pak? Kalau Bapak mah kayaknya enggak usah operasi plastik pakai ginian, ini bisa buat tutup doang begini nih. Iya. Ini cocok nih. Mahalnya 8 juta mah. Ini untuk operasi plastik 8 juta Bang Dapi, tapi kalau untuk nyuci beras, nyuci baju 7.000 aja. Oh jadi ya. Jadi ya, bedanya. Kan memang kegunaannya. Ini kalau buat mandi norak berapa kira-kira? Oh bukan. Ini Keke yang cantik. Penonton. Nunggu gajian di tanggal akhiran. Cakep. Langsung beli ikan di penjaringan. Cakep. Mulai sekarang.
sekarang kita harus sering maskeran. Biar gak kayak Regen muka penggorengan. Yeah. Regen mukanya muka penggorengan. Dikatain penggorengan. Yo, ya. Tahu. Maksud lu muka gua ada ikan asinnya? Emang ada nih. Oh, serius ada. Mukanya berminyak. Hey, penonton. Dingin-dingin minum sekoteng. Hangat-hangat soto di kuali. Saya emang sudah ganteng. Pas buka maskeran jadi Al-Ghazali. Hai guys. Hai guys. Hai. Hai penonton. Paling susah nangkep belut. Cakep. Paling takut banteng nyeruduk. Sama. Eh kita ngapain sih ribut-ribut? Ini siapa nih lagi terciduk? Keke. Ini menyelamatkan keuangan pria ini ya dia. Kenapa? Ya. Iya karena kan dia bikin tutorial makeup 25.000 gitu. Benar. Gitu. Hanya 25.000. Hanya 25.000. Pak, lihatlah. Naik bajai ke Fatmawati. Cakep. Terus apa? Ini naik bajai nih ke Fatmawati. Dari Dempetan sampai bunyi. Naik baja ke Fatmawati, duduk dempetan sampai bunyi. Hai sahabat, aku Rahmawati, biasa dipanggil Kiki. Baru gak ada yang jaga, beres-beres dulu ya. Iya. Gak jadi nih. Kayak ada orang beli aja warungnya. Itu yang salah bukan dagangannya. Yang apa salah suaminya itu. Gua lagi. Gak mau. Suaminya jelek. Kalau butuh SBG ini ada, Mbak. Bukan, ini bintang tamu kita ini. Ini mau... SBG gak apa-apa sih? Iya. Yeah. Percaya diri, Keke. Percaya diri. Aja bisa dia. Pinter. Ngomong-ngomong, Keke ini... Ini nggak? Mau nggak operasi plastik tuh? Enggak. Enggak. Kenapa? Ya kan ntar kayak apa jadinya? Kayak ember. Rata gitu. Kayak ember. Iya, nggak ada. Masa ada orang begini. Masa ada orang mukanya kayak ember gimana? Masa di operasi plastik kayak gini? Bukan begitu, Keke. Bukan operasi plastik mukanya jadi ember dong. Enggak, ini. Plastiknya diambil dong. Ini dibakar. Nah Keke ini belajar make up mulai kapan sih? Aku baru tahun ini. Oh tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini dia sudah trending terus di YouTube. Bang. Iya benar nontonnya semua Keke. Tapi update-nya di YouTube setengah tahun. Oh di YouTube update setengah tahun. Pokoknya semua YouTube sekarang isinya Keke. Udah nggak ada lagi yang asya. Ata geledek. KK semua sekarang. Udah sering diundang-undang juga dia ke kondangan, sunatan. Itu kan. Apa? Udah sibuk kan diundang ke mana? Diundang ke TV. Tapi gue penasaran di salah satu videonya KK, dia ngebahas kalau dia make up pengen pergi ke sunatan. Nah, gue penasaran siapakah yang sunat, apakah temennya? Saudara. Oh, saudara. Oh, saudara. Iya. Masa saudara sunatan aku gak ikut? Oh. Kangen gak sama saudara yang sunatan itu? Hah? Kangen gak? Kangen gak? Enggak. Dia ngebayangin saudaranya. Dia kayak ngebayangin sunatannya ya. Ayo Pak Keke. Kita ngobrol lagi bareng Keke yang lagi trending topik. Tetap di Kata Kita. Kita udah punya pacar dong. Belum.